Hari ini gue telat aja, paling juga di sini. Macet tadi pak. Alasan kamu. Maaf pak. Terus sini. Coba sini. Taruh tasnya. Sekarang kamu squat jam 20 kali. Udah. Squat jam dulu. Ini mah ringan. Sering-sering aja dah aku begini. Stop. Yang benar. Yang ke bawah. Stop. Yang benar. Astagfirullah. Udah pak, udah. Sekarang kamu masuk kelas. Jangan lupa, lain kali jangan telat lagi. Kamu ini selalu saja telat. Jam 7. Telat aja. Paling juga kayak kemarin doang. Squat jam 20 kali. Nyantai aja lah. Thank you.
bilangin apa? Aku telat. Maaf Pak, tadi kena macet saya. Alasan. Lain kali jangan telat. Ya, tadi itu angkotnya macet. Jangan suka mengalihkan orang lain lah. Lain kali, makanya berangkatnya jam yang kurang biar nggak macet. Apa? Alas kamu. Kayaknya selama ini yang gue lakuin salah deh. Tapi bodo amat lah. Gak boleh jatuh dulu main sama. Apalagi ngulangin kesalahan yang sama seperti dulu. Gue harus bisa bangkit. Gue harus bisa lebih disiplin lagi. Gue harus bisa lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga enggak telat. Pak, doain dulu ya, Pak. Semoga terus saya sudah menjadi siap. Kamu jangan lupa doanya. Ya, makasih, Pak. Iya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke anak-anak, sekarang tes kita mulai. Ya Pak. Ya Pak.
sudah habis. Ayo cepat kumpulkan. Ya, Pak. Sekarang Bapak akan membagikan hasil belakang kalian. Ya Pak, pertama saya mengingatkan bagi Mazda Pratama. Ini hasil belakang kamu. Bagi ya, Bapak sangat bangga dengan kamu. Ya Pak, makasih ya Pak. Ya, alhamdulillah ini. Lain kali kamu harus lebih giat lagi, lebih rajin. Ya Pak. Dan paling bisa kamu harus lebih berprestasi lagi di sekolah. Dan siap dengan aja Pak ya. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi lebih baik. Tidak ada kata malu untuk berbuat kebaikan. Tapi malulah ketika kita tidak mau bangkit dari keterpurukan.